siang, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, siang ini kita ke AS Body Repair Malang. Ini ada satu unit yang mau datang, yang mau repair ke sini. Nah, unit apakah itu? Kita tunggu saja, nggak lama lagi busnya akan masuk ke AS di repair ini. Sudah di perjalanan, tadi sudah diberitahu sama owner dari AS Body Repair, busnya udah jalan ke sini. Ya, ini dia busnya udah jalan masuk ke AS Body Repair Malang. Ya, ini dia bus yang baru datang di AS Body Repair Malang. Ini udah terjual, ini X dari PO Widya. Dulu saya juga pernah dapat satu unit X PO Widya Hino RK8 di Sumber Arta Karoseri menjadi PO Gemintang. Kali ini kita ke AS Body Repair, juga ada X dari PO Widya. Ini Basic Body Evolution Rahayu Sentosa, pakai sesis Mercedes-Benz OH1525. Nah, ini nantinya akan dirombak jadi Jetbus 3 MHD Voyager. Lebih lengkapnya yuk kita lihat sekeliling dari bus ini. Terpampang jelas Mercedes-Benz OH1525. Kemudian khas dari PO Widya, namanya bus pariwisata. Nah, ini kode bus 083. Udah terjual. Ini langsung habis ini akan dicopotin, dirombak di AS Body Repair Malang. Ini untuk bagian belakang. Dari X-Bus Widya ini masih original dari Rahayu Sentosa. Ini nopolnya udah dicopot. Ini kita ganti, lihat sisi sebelah kiri dari bus ini masih cakep 1525, pakai body evolution dari karoseri Rahayu Sentosa. Ini sangat terawat masihan, tapi karena mengikuti pasar akhirnya dirombak juga setelah dijual. Habis ini lanjut kita lihat bagian dalam dari bus ini sebelum dicopotin semua.
pintunya udah sliding. Dashboard ini juga masih ganteng, original dari Rahayu Sentosa. Kemudian ini kemudi atau setir khas 1525 dengan bulatan-bulatan speedometernya. Ini untuk bagian dalamnya, seat bawaannya pakai seat 23, konfigurasi 23, berarti ini total sekitar 60 seat plus bangku TL. Ini loafer juga masih khas dari Rahayu Sentosa. Jadi bus ini full original, garapan Rahayu Sentosa, nggak dirombak-rombak sama PO Widya. Udah lama kemudian baru dijual. Akhirnya sama yang beli ini dibawa ke AS Body Repair untuk dirombak. Jadi seperti ini penampakannya. Sampai di bagian belakang sendiri ini juga sangat nyaman. Untuk interiornya bersih, tinggal dirapikan nanti kalau customernya beli atau pesan di AS Body Repair full option sampai interior. Interior ini akan dirubah menjadi JetBus 3. Jadi ini sekilas untuk interiornya, mantap sekali. Kita habis ini ke bawah untuk lihat sekilas bagian luarnya. Ya, mungkin itu tadi video sekilas lihat interior. Dari bus yang baru datang yaitu PO Widya yang terjual, kemudian dirombak ke sini ke AS Body Repair Malang. Mungkin dari penonton subscriber yang mau repair perbaikan bus di AS Body Repair Malang bisa menghubungi ini, saya cantumkan Instagram dan nomor-nomornya ada di sini. Silakan dihubungi untuk rombak busnya. Mungkin cukup sekian video singkat siang ini di AS Body Repair melihat datangnya bus X Widya untuk dirombak menjadi JetBus 3 yang terbaru. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph. Nantikan video-video selanjutnya.